Ini kita lanjut soal nomor 15. Di sini katanya potensial suatu muatan listrik adalah diketahui V sama dengan 1350 volt dan menghasilkan kuat medan E sama dengan 900 Newton per coulomb. Hitunglah besar muatan listrik. Berarti yang ditanya adalah Q. Nah, jadi rumus dari hubungan antara E dan V itu adalah E sama dengan V per R ya, V per R. Karena yang ditanya muatan, berarti bisa kita cari R dulu ya. Berarti R sama dengan V per E. Kita punya V 1350 dibagi dengan 900. Berarti 1350 bagi 900. 1,5. 1,5 meter. Nah, baru nanti kita cari muatan pakai rumus V ya. V sama dengan K Q per R. Karena kita mau cari Q, Q sama dengan V kali R per K. Nah, V itu kan 1350 kali 1,5 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, berarti 1350 kita bagi 9 itu adalah 150. Nah, kemudian 150 dikali 1,5 adalah 5. Berarti ini naik ke atas kali 10 pangkat min 9 ya. 90 atau sama dengan bisa juga dia tuh 0,225 kali 10 pangkat min 6 dapatlah kita nilai muatannya adalah 0,25 kali 10 pangkat min 6.